Assalamualaikum teman-teman, kita mau bikin ayam crispy kayak gini ya. Jadi ini nggak ada tulangnya, dari dada file yang digoreng banyak tepungnya. Jadinya seperti ini ayam crispy, dan crispy-nya itu awet sampai sore ya. Nah, cobain ya nanti ya, kita mau bikin. Ini dada filenya diirisin ya. Diirisin sesuai selera, kecil-kecil. Tipis boleh juga tipis. Nanti jadinya biar kita mau bikin yang banyak tepung. Crispy. Ayam crispy geprek. Marinasi air es. Air es dikasih bawang. Bawang halus, air es, kasih bawang halus, terus ladaku, ukurannya lada setengah setengah plastik ini, setengah tempat ini, setengah bungkus, ketumbarnya sedikit aja, setengah sendok teh, seperempat sendok teh, garam. Garam 1 sendok teh, totole 2 sendok teh, Royco 1 sendok teh. Ini diaduk dulu. Nanti kita cobain, bisa dicobain kalau udah asin. Ya, udah pas. Airnya sekitar 200 ml ya. Airnya dikasih es jadi dingin di air es. Kemudian masukin jeruk nipis diperas, satu iris jeruk nipis diperas. Ini untuk 1 kilo ayam ya. Nanti kalau kurang asin kita cobain dulu, diaduk dulu. Kalau kurang asin tambahin garam sesuai selera, garamnya yang suka asin boleh tambahin. Kalau sudah. Jadi ini tadi menggunakan 3 sendok teh garam. Ya, 3 sendok teh garam. Airnya 300 ml. Terus masukin ayamnya. Ayamnya dipotong-potong, masukin. Ini tadi ayamnya beku ya. Sebenarnya ayam-ayam seger langsung bisa. Nah, ini diamin dulu. Diamkan, kalau mau cepet bisa. Kalau mau cepat bisa 3 jam, 2 jam. Kalau mau meresap malam semalaman bisa, atau 8 jam. Nah, ini bumbu marinasinya tadi kan di bumbu direndam kan, karena kita udah mau goreng, udah nggak marinasi lagi, dibuang aja airnya. Setelah 3 jam ya, marinasi 3 jam itu paling cepat ya. Dimasukin kulkas marinasinya tadi ya. Nah, udah gini. Untuk tepungnya pakai tepung terigu. Nih, tepung terigu yang protein tinggi ya, yang cakra. Ini cakra tapi tempatnya udah dibuang. Cakra kita pakai misalnya 15 sendok. 1 2 munjung ya. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, terigu 15 sendok itu tepung bumbunya. Ini tepung bumbu dituang di sini ya. Pakai ini bisa atau merek. Pakai yang ini. Ini kita pakai ini. Kalau teman-teman mau yang lain nggak apa-apa, merek apa aja. Tepung Kentucky merek apa aja ini. Kalau terigunya 15, ini setengahnya aja. Berarti 7. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Terus pakai soda kue. Soda kue atau baking soda bisa. Ini setengah sendok teh aja. Nah, setengah sendok teh aja. Diaduk, dicampur sampai rata.
Ini diaduk sampai rata ya. Sampai rata ya teman-teman tepungnya. Ayam yang dibumbu tadi diambil dimasukin tepung. Ini kan kita akan mau bikin geprek crispy ya, jadi tipis-tipis gini aja. Karena ini udah masuk gini, kita aduk. Aduknya itu jari-jarinya agak digini-giniin gitu. Pelan-pelan aja biar enggak bantat nanti. Nah, pakai perasaan nanti lama-lama berat bisa. Nah, setelah gini, nah, kan jadi seperti ini. Masukin ke air. Ini air putih biasa. Air putih tanpa campuran apa-apa. Air putih biasa. Celup sini. Celup ya. Kalau udah celup, kita ambil lagi yang celupannya ini pelan-pelan. Nah, kita masukkan lagi ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, nanti kita aduk seperti yang tadi. Nah, gini aduknya. Cara ngaduknya gini, pelan-pelan, pelan. Agak kayak dicubit-cubit tapi pelan aja. Nanti jadi ayam crispy ini. Gini ya, pelan-pelan. Jadi jari-jarinya agak digini-giniin gitu. Pakai perasaan. Jangan terlalu kenceng nanti bantat. Nah, sebenarnya ini kan ini satu kali. Ini kalau yang suka nggak terlalu banyak tepung, ini sudah bisa digoreng nih satu kali. Tapi kita bikin yang mau bikin yang crispy, yang banyak tepung. Oh, nah, bikin aja perbandingannya. Nih. Oh, itu udah. Nah, nanti dulu. Nih. Ini udah bisa digoreng, tapi kalau dicelup dua kali, kita lebih crispy lagi tepungnya. Kita bikin yang dua kali dulu ya. Nih. Kita celup lagi. Nah, ini udah jadi keriting ini sebenarnya nih. Cuman keriting tapi tepungnya sedikit ya. Bagus nih. Diketek dulu pelan-pelan. Celup lagi. Diketek pelan-pelan. Jadi ini celup lagi. Nah, jangan takut rontok, pelan-pelan aja. Nah, nanti diambil aja pelan-pelan biar tangannya enggak basah. Masukin lagi. Ini aduk lagi. Nanti apinya siapin ya, panas. Nanti akan lebih keriting ini, keribunya. Karena dua kali pencelupan ya. Ini untuk yang minta banyak tepung, crispy, crispy banyak tepung, kayak gini. Sambil nunggu itu panas. Pokoknya gorengnya api sedang tapi panas minyaknya. Nanti kalau minyaknya udah panas di ini. Coba dulu, dicoba dulu. Udah panas belum? Bentar lagi. Nah, gitu udah panas. Ya, kalau udah apinya panas. Nah, ini udah keriting nih ya. Lihat nih. Ih, cantik keribu nih. Nah, kayak gini ya. Nih, ini kan lebih tebel dari tadi ya. Nah, terus digoreng, dimasukin. Kan keriting kan. Nah.
dibalik dulu sampai agak kokoh dulu baru dibalik. Nah, ini udah agak kokoh ya. Kalau udah agak kokoh, boleh dibalik. Pilih ya, jajah pilih tanpa tulang. Yang kini buka bareng, elok lebih buka. Nah, ini kalau udah kuning, udah golden, udah golden, saya angkat. Ah, selesai, udah matang. Nih, udah golden diangkat. Ini yang tersisa satu tadi. Ini tepungnya akan digunakan lagi, tapi ada ini sisa-sisanya itu bisa di, nah ini diayak. Ini bisa digoreng, bila yang suka ya bisa buat cemilan, bisa digoreng, bisa dibuat pakan ayam. Tak keringin aja nanti kan bisa buat tepung, tepung bumbu juga. Nanti kalau nggak diayak, nanti jadinya akan enggak crispy, jadi bantat. Jadi nah harus dibuang yang sisaan ini. Nah. Ini jadi siapin ayakan. Ayakan yang gede, bolong-bolongnya yang gede, lubang-lubangnya. Enggak terlalu halus gitu, enggak apa-apa. Nah. Dan ini dipakai lagi tepungnya. Ini tepungnya dipakai lagi. Yang ini dipakai lagi tepungnya. Ini cepat ya. Ini sudah jadi ayam crispy-nya ya. Nah, ini siap dimakan, bisa pakai saus, saus sambal, saus tomat atau sambal geprek bisa. Nah, seperti ini. Jadi ini dari dada file dan tepungnya agak banyak crispy-nya. Selamat mencoba.